Viral di media sosial, seorang pria berikan banyak uang untuk pengamen ini, hingga diajaknya makan bareng. Video ini diunggah oleh akun Kaltimbu di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Awalnya, seorang pria sedang makan bersama keluarga di sebuah tempat makan. Kemudian, mereka bertemu bapak dan anak yang sedang mengamen di tempat makan tersebut. Terlihat dalam video seorang pria memberikan sejumlah uang untuk pengamen tersebut. Usai menerima sejumlah uang, anak kecil berjilbab kuning itu pun tampak kebingungan. Biasa menerima uang recehan saat mengamen, kali ini ia kaget saat menerima beberapa lembar 100 ribuan. Melihat anaknya bingung, ayahnya pun menyadarkan anaknya untuk lanjut bernyanyi. Akhirnya sang anak pun tersenyum dan kembali bernyanyi. Melihat perjuangan bapak dan anak untuk mencari nafkah, istri yang memberi uang tersebut pun terharu, wanita itu tampak mengusap air mata. Sebelum mempersilahkan bapak dan anak ini pergi, mereka pun diajak makan bersama terlebih dahulu. Momen ini pun viral di media sosial, hingga menuai banyak pujian dari para warganet.